Kemudian dia nak cerita dekat kita tentang Bani Israel. Saya dah gazet 2 bulan dah benda ni, tak baca-baca lagi. Apa dia? Bani Israel, Allah bagi dekat mereka syariat yang berat. Syariat yang berat. Kalau mereka buat dosa, mereka nak bertaubat, dia tak cukup macam kita. Kita kata astaghfirullahalazim, kita menangis menyesal, kita diampunkan dosa. Mereka ada, mereka kena bunuh diri baru boleh tebus dosa dia. Bani Israel disyariatkan dengan syariat yang berat macam tu. Pakaian terkena najis, basuh. Kita hari ni kalau kena najis, basuh, bersih. Kita dah boleh pakai pakaian tu, bawa semayang. Bani Israel tak boleh. Terkena najis, kena gunting buang bahagian yang kena. Basuh tak hilang, kenajisan itu tak hilang. Itu Bani Israel. Dia akan cerita dekat kita, dan kita akan cerita sekali keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah gezek dah hari tu ni, tentang keistimewaan yang Allah bagi dekat kita. Antaranya yang Allah bagi kat kita apa? Ni nak main masjid ni. Allah bagi kat kita keistimewaan nak main masjid ni. Kalau di rumah tadi kita dah berwuduk. Fa ahsana wuduk, dan mengelokkan wuduk. Kita ambil sembahyang bagi elok, semua cantik, main masjid. Setiap langkah Allah angkat satu darjat. Satu langkah, satu darjat dia angkat. Dan satu dosa digugurkan. Dua langkah, tiga langkah, empat langkah, nak boleh kesampai ni. Kalau round 97 lagi banyak, darjat dia naik. Macam tu punya. Ganti kepada langkah, kita naik motor, kita naik kereta, Tuhan mesti kira kebaikan tu. Tuhan kira macam mana cara formula, Allah saja yang tahu. Dia pengorbanan kita, kita nak main mengaji ni, Allah akan kira tu semua tu. Kira dalam bentuk apa? Dalam bentuk angkat darjat dan potong satu dosa. Allah bagi. Umat dulu tak dapat. Macam ni punya keistimewaan, umat dulu tak dapat. Sampai di masjid, semayang. Semayang berjemaah, Allah bagi. Satu riwayat kata 27, satu riwayat kata 25 pahala dapat. Lepas tu selama duk ada dalam masjid ni, dengan niat nak tunggu semayang. Ni kita duduk dalam masjid ni, nak tunggu sekejap nak semayang Isya, sambil tu duduk dengar kuliah ni. Tunggu tu dikira dalam semayang. Ni, tuan-tuan kita duduk-duduk ni, saya duduk bercakap, tuan-tuan duduk dengar ni, Allah kira kita dalam semayang. Bukan dalam masjid, dalam semayang. Dia punya pahala dia. Hadis dia kita akan baca lepas raya esok. Apa dia tu detail yang kata dikira dia macam duduk dalam semayang ni, macam mana? Lepas tu pula antara in between Maghrib dengan Isya ni pula ada satu majlis ilmu pula. Umat Muhammad dapat lagi satu janji. Duk dalam majlis ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dia ada sayyaratan fudlan, malaikatan sayyaratan fudlan. Dalam hadis kata, Allah ada malaikat yang sifat dia mobile. Malaikat Allah ni ada satu kumpulan, depa ni jenis kereta peronda ni. Turan. Di mana di atas muka bumi ni yang ada majlis ilmu, mereka akan detect daripada atas. Hadis cerita tuan-tuan. Dia akan detect, oh Masjid Pahir malam ni ada. Dia pahir turun mai. Malaikat bahagian rondaan ni diturun mai. Dia nanti dua ada ni, celah-celah kita ni dua ada ni. Ni saya dua abang ni, dia kata dia cerita lah. Dia cerita lah. Dia dua ada ni, sama dengan kita ni dia dua ada. Habis majlis semua, dia pun balik mengada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa satu report. Bawa satu report pergi dekat Allah. Dia bagi tahu, ya Allah, sipulan-sipulan doa ada dalam majlis di Masjid Abdullah Fahim. Dia bagi detail report dekat Allah. Tuhan tanya pula dekat malaikat ni, apa yang dia nak daripada aku? Tuhan tanya. Tuan-tuan, ini semua hanya kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai report dia sampai ke ujung, dia kata, ya Allah, ada seorang dia ni. Dia ni ada satu orang. Dia ni dia bypass. Dia lalu. Dia nak pergi Kubang Menerung ke, dia nak pergi Sik Gelugong ke, dia nak lajak pergi Lunai ke, mana tak tahu. Tapi dia lalu ke tepi Masjid Pahim, dia tengok ramai, dia kata, ni apa kanibal usahawan desa ke apa. Dia duk ingat lagu tu. Dia pun satu punya signal masuk, masuk-masuk tengok, eh ni ada ceramah ke. Tungkat motor, masuk, tak masuk dalam ni pun, duduk tepi pintu tu aja, duduk tepi pintu. Bukan dia tu, duduk tepi pintu. Duduk tepi pintu. Dia duduk-duduk, dia duduk dengar, lajak. Ni, syekh ni. Dia duduk, dia dengar, jadi lajak. Sampai habis. Sampai sembahyang Isya, dia balik. Malaikat tanya Allah. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Dah hadis ini hadis sahih. Malaikat tanya Allah, dia kata, ya Allah, hak seorang ni macam mana nak kira aku benar dia ni? Dia bukan ada niat pun, dia bukan main nak mengaji.
Dia ni koinsiden. Dia nak pergi mana ke dia lintas, dia singgah. Cuma dia duduk-duduk, dengar dia melekat. Dia tunggu sampai habis. Ini dia ni kira macam mana? Nak kira sebagai ahli majlis taman syurga ke nak kira macam mana? Tuhan kata apa tuan-tuan? Tuhan kata, walahu ghafartu, baginya keampunan aku. Masya Allah. Khusus untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.